Wah, pernah ke Nah, beberapa showroom ya, membandingkan membandingkan. unit sama harga nih yang sampean pilih ini, menurut sampean pribadi tergolong murah, sedang, mahal atau gimana? Murah lah. Murah ya. Dulur-dulur semua, para subscriber Varan Motor, mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kelancaran, barokah dalam bekerja, dimudahkan urusannya bro ya. Kali ini Varan Motor kedatangan tamu, tamu istimewa dari Gresik. Ini dengan maksudnya yang mau ambil ini motor bro ya, motor Kawasaki Ninja, dinaikin situ aja. RR New ini dengan maksudnya. Kenalan dulu mas, mas siapa? Bagus. Mas Bagus, sama siapa mas ini? Kenapa? Sama siapa sini tadi? Sama teman. Oh itu temen itu iya. Ya kenal dulu ini masnya. Mas siapa mas? Mas Dayat. Mas Dayat. Iya ya mas Bagus, sini tadi berangkat jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore ya? Iya. Jam 3 sore tadi pilih-pilih motor ya? Iya. Terus yang di lantai atas, terus di lantai bawah, terus condongnya ada pilihan yang di lantai bawah ini. Iya. Jadi agak lama. Masalah harga, tawar-menawar ini tadi cepat, tapi proses apa pemulihan masangin itu mas ya, yang part-part asli jadi agak lama. Soalnya hari Jumat mas ya, tutup jadi tadi, tutup, didodok. Iya mas, apa itu, kalau boleh tahu mas, mas Bagus ya? Iya. Kalau boleh tahu emangnya sampean itu asal-usulnya itu tahu Varan Motor itu dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube ya. Mas ya? Oh YouTube terus? Terus ya searching-searching, ke saya lihat profilnya di YouTube kok motornya itu bagus-bagus, terus apa kondisinya itu like juga. Oh gitu ya. Iya. Jadi sampean itu merasa penasaran, terpanggil, terus datang ke sini mas ya. Iya. Wah, pembeliannya ini cash tadi mas ya. Cash. Oh iya, Sultan ini mas Bagus, Sultannya orang Gresik. Daerah mana mas Aran tadi? Daerah PPS. PPS, Sultannya iya. PPS bro ya. Belinya cash Ninja dua Ninja 150cc 2015 limit edition motif terakhir ini. Tapi di Varan Motor itu bisa kredit mas ya. Iya. Area Jawa Timur proses ya pakai ribet, cukup satu hari proses, setengah hari dapat hasil. Dan proses selalu dipantau terus sama Varan Motor sampai oke, sampai ACC, sampai bisa bawa motor impian lo pulang bro ya. Jadi untuk yang luar Jawa Timur, mohon maaf nggak bisa kredit, pembeliannya harus cash, nanti dipaketin sama Varan Motor yang pasti aman terkendali. Mau balik nama, mau ganti plat, mau tukar tambah, mau jual, bawa ke Varan Motor lagi mas ya. Ya, mas kita kan kenal baru tadi ya mas ya. Iya. Sampean itu merasakan gimana untuk pelayanan di Varan Motor? Pelayanannya ramah, memuaskan, yang penting harga seduluran. Harga seduluran, ya. Iya, nego di tempat. Nego di tempat. Emang Varan Motor itu mengutamakan tali silaturahmi, mas. Ya, bukan masalah jual-beli saja. Jadi sama-sama menguntungkan gitu loh, mas. Ya. Jadi emang silaturahmi itu menyambung segalanya, banyak rezeki, banyak teman, banyak saudara gitu mas ya. Membuka pintu ya, rezeki. Membuka pintu rezeki. Ya mas ini tadi udah cocok mas ya, ini cocok. Dengan motornya tadi udah sampe test drive ya. Sudah puas. Oh iya. Terus mas untuk harga gimana harga ini yang sampe pilih ini, menurut sampe pribadi tergolong murah, sedang, mahal atau gimana? Murah lah. Murah ya. Murah. Murah. Dalam kriteria murah. Iya. Ah. Mas Bagus sendiri yang dari ngomong ya. Dari tempat yang lain. Dari tempat yang lain. Dengan kondisi seperti ini. Oh, dengan kondisi motor seperti ini ya. Oh iya. Emangnya sebelum kesini apa tengok-tengok di showroom atau di media lain mas, sampean? Ya lihat-lihat di YouTube yang lain. Oh, cuma lihat-lihat. Iya, ya. Terus juga pernah ke showroom, beberapa showroom lah. Ah, pernah ke beberapa showroom ya, membandingkan unit sama harga. Ya, ya. Emang konsumen, pembeli itu raja mas ya. Iya. Ah, jadi menentukan pilihannya dan alhasil alhamdulillah dapat pilihan di Varan Motor mas ya. Ya. Oh iya. Cocoknya di sini. Iya mas. Emangnya sampean suka Kawasaki Ninja itu dari kapan mas kalau boleh tahu?
Sebenarnya itu impian dari SMA, baru kesampaian sekarang. Impian dari SMA baru kesampaian sekarang. Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Ya. Ya emangnya sebelum apa naik motor Kawasaki Ninja itu tunggangan kuda besinya apa aja, Mas? Kalau boleh tahu. Terakhir itu Vario. Terakhir Vario Matic ya. Jadi ini ganti yang motor laki, Mas ya ini. Iya. Oh, iya. Motor idaman. Iya. Kenapa kok pilihnya itu harus Kawasaki Ninja? Itu ada apa dengan Kawasaki Ninja, Mas? Suka itu dari segi apa sampean kalau boleh tahu? Ya, bentuknya yang sporty. Bentuknya yang sporty. Terus kenceng lah. Kenceng. Iya. Meskipun standar sudah kenceng. Meskipun standar sudah kenceng, Mas. Iya. Ya. Identik dengan kenceng, ya. Oh, gitu, Mas ya. Iya, Mas. Apa bisa disapa, Mas, untuk teman sampean yang ada di Gresik atau seluruh Jawa Timur kalau mau cari Kawasaki Ninja bisa direkomendasikan ke sini, monggo disapa untuk teman sampean. Untuk teman-teman wilayah Jawa Timur khususnya Gresik, kalau ingin mencari Kawasaki 2 tak 4 tak silakan mampir ke Farhan Bontol. Iya, Mas. Ya, terima kasih. Emang di sini itu pusat motor sport Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas, Mas ya. Iya. Jadi ada di lantai atas yang khusus 2 tak, yang di bawah khusus 4 tak. Jadi pokoknya di sini tuh komplit dari harga mulai 15,5 sampai harga 78 juta. Ada yang 250, ada yang 650, pokoknya komplit, Mas ya. Iya. Jadi untuk konsumen yang cari pasti, kalau niat cari beneran pasti jadi, Mas. Gitu iya. Loh, ya. Iya. Ya Mas, ini sampean pembeliannya cash, tapi di Farhan Motor bisa kredit. Jadi ini ada souvenir dari Farhan Motor, Mas. Barangkali sampean buat tidur atau terima buat ngopi, kasih. Ya. Buat ngopi atau buat tidur nggak apa-apa, ya. Terserah sampean, ya. Bonus ini. Ya kayaknya ini videonya nggak perlu panjang-panjang, Mas. Yang pentingnya itu dulur-dulur calon konsumen Farhan Motor, para subscriber Farhan Motor yang di luar sana biar tahu. Ini video penjualan laku diambil Mas Bagus biar tahu. Jadi setiap ada update itu ada update penjualan, pembelian, kayak gitu, Mas ya. Terus kalau aku mau minta saran sedikit, kalau buat sampean itu Farhan Motor ke depan itu harusnya gimana? Saran sampean, aku minta dari hati sampean. Saran. Saran. Ya. Kalau pelayanan sudah baik, mungkin untuk ditingkatkan lagi penjualan online atau mungkin ditambah aksesoris atau apa gitu. Oh, ya. Gitu ya. Oh, berarti itu penjualan kita beli nanti kan bisa ada aksesoris, sekalian langsung beli aksesoris. Oh, gitu ya. Utamanya itu ya, sering-sering update update harga, update motor harga, baru gitu ya. Iya. Terima kasih, Mas, atas sarannya. Mas, ini coba dilihat lagi barangkali itu, Mas, ada kekurangan dari Farhan Motor, nggak apa-apa. Sampai test drive lagi, cek sound. Udah normal, Mas ya. Coba sampai itu. Gimana? Dimatiin aja, Mas ya. Gimana, Mas? Sudah cukup puas. Cukup puas ya. Cukup puas dengan pilihannya ini ya. Iya. Ya terima kasih, Mas, udah berkunjung ke Farhan Motor di pusat motorsport Kawasaki Ninja, tepatnya di Gresik Jalan Domas RT2, Mas ya. Ya terima kasih, Mas, tak jual motornya kesampaian, semoga bermanfaat dan barokah, Mas ya. Amin. Ya. Ya udah, Bro, sekian untuk video kali ini, video penjualan ke Mas Bagus yang ganteng sultan orang Gresik yang punya segalanya Kawasaki Ninja RR New 2015 Limit Edition warna urin, Bro ya. Ya udah, mudah-mudahan kalian semua para subscriber Farhan Motor, para dulur-dulur Farhan Motor yang ada di luar sana, mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan, kelancaran, barokah dalam bekerja, dimudahkan urusannya, Bro ya. Bagi yang keluarga jangan lupa bahagia. Ya udah, sekian, selamat malam untuk video penjualan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.